بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi kita banyak nikmat, dan salah satu nikmat yang kita rasakan adalah nikmat iman dan nikmat sehat wal afiyah. Dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat mahal, atau bisa dikatakan nikmat yang termahal, yang mungkin uh, seringkali kita lupakan, abaikan, dan kurang kita syukuri. Karena itu, mari kita bersyukur. Ya, alhamdulillah, uh, jadi mukmin. Alhamdulillah, sehat afiyah syukur sama Allah Ta'ala. Karena kalau kita syukur, pasti ditambah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak anda semuanya membahas satu tema singkat. Tema ini saya ambil uh, karena kami membaca Sahih Bukhari di bulan Rajab, kemudian ada beberapa Fawaid atau faedah dari ucapan sahabat maupun ucapan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita share ya kita bagikan temanya cerdas beramal ya cerdas ber, beramal e, orang itu kalau mau e, ke akhirat ya tentunya harus Pak bekal kalau bekalnya sedikit ya nanti akhiratnya ya juga begitu kalau bekalnya banyak insyaallah di akhirat juga akan enak Sepanjang perjalanan Mulai dari alam barzah sampai nanti kebangkitan Padang mahsyar Sampai yomul hisab Kemudian meniti suratul mustaqim Sampai masuk surganya Allah Ta'ala Insya Allah kalau bekal akhiratnya banyak Semuanya akan menjadi mudah Dan akan menjadi enak Karena itu kita harus memanage Ya mengatur amal kita benar-benar Amal ini harus kita atur uh, Sebaik mungkin Sebagaimana dalam urusan dunia Orang orang kalau mau berhasil dia atur itu kerjanya, maka dalam urusan akhirat kita juga harus mengatur kerjanya. Jangan sampai kesibukan dunia e, membuat kita kehilangan bagian akhirat. Ya, walaupun usaha kita dalam kehidupan dunia bekerja semua itu ibadah, tetapi jangan sampai kehidupan dunia ya menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar e, dari amalan-amalan akhirat. Hal ini dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Bukhari bab bab fil ilm uh, bab masalah pergantian dalam mencari ilmu di situ disebutkan oleh An Umar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kal. beliau berkata kuntu anak wa jarun li minal dulu saya dan tetangga saya seorang sahabat ansor jadi ketika berada di Madinah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya seorang tetangga dari Ansor ya. Tetangga orang Madinah asli uh, Pembela Nabi Muhammad s.a.w Fi bani Umayyah bin Zaid Dari uh, sukunya Umayyah bin Zaid Wahya min awalil Madinah Wakunna natanawabun nuzul ala rasulillah s.a.w Kami dahulu Saya dan tetangga saya Biasa bergantian uh, Mengikuti Kajian bersama Nabi Muhammad s.a.w Jadi bergantian mengunjungi Nabi Muhammad s.a.w Bagaimana bergantiannya Yanzilu yauman wa anzilu yawman. Satu hari dia datang menghadap Nabi SAW, mengikuti kajian Nabi Muhammad SAW, kemudian keesokan harinya, saya yang datang, sedangkan tetangga saya, tidak. Fa'idha nazaltu jiktuhu bi khabar dalikal yawm minal wahyi wa Kalau saya datang mengikuti kajian Nabi Muhammad SAW, berkunjung pada Rasulullah SAW, maka saya lepas pulang dari kajian, saya pun menceritakan kepada tetangga saya, apa yang saya dapatkan dari Nabi Muhammad SAW baik itu wahyu maupun yang lain ya hari ini saya ketemu Rasulullah SAW Rasul berbicara tentang ini tadi turun malaikat Jibril bawa wahyu ini saya sampaikan kepada tetangga saya dan begitu pula wa nazala faalam mitra dhalik. begitu pula teman saya kalau giliran hari itu dia yang berkunjung ke kajian Nabi Muhammad SAW berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, maka saat kembali dia pun menceritakan apa yang dapat hari itu. Ikhwani Inilah kecerdasan para sahabat dalam beramal. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pekerja. Tetangganya adalah seorang pekerja. Beliau harus pergi ke pasar ya untuk uh, mencari nafkah untuk beribadah yang namanya tijarah, berdagang. Tetangganya juga berdagang. Tetapi keduanya tidak mau perdagangan yang mereka lakukan, meskipun itu ibadah, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil sebanyak mungkin ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ilmu langsung dari uh, wahyu, ya, jangan sampai ketinggalan. Gak mau ketinggalan berita tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, makanya mereka memanage, mencari teman, kemudian mengajak temannya untuk bergantian. Hari ini saya yang ke pasar, ya. Kamu pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Besok, giliran kamu yang ke pasar bekerja. Saya yang pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian, obrolan kedua tetangga ini, ya ngobrolnya bagaimana, beliau-beliau itu ngobrolnya ketika bertemu, menyampaikan. Saya tadi datang ke tempat Nabi Muhammad SAW, saya dapatkan ilmu ini, 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 ini. Besoknya juga begitu, sehingga dua tetangga ini ngobrolnya ilmu semua, pedagang ini ngobrolnya ilmu semua inilah yang dikatakan cerdas dalam beramal. Sementara ya di sekitar kita banyak majelis, e, kemudian bahkan majelis online sekian banyak, kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, mengaturnya sebaik mungkin untuk e, mendapatkan berita-berita akhirat, untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diwariskan kepada para, para ulama. Karena kita tidak pandai mengatur waktu kita, kita tidak pandai mencari teman, dan kita tidak pandai untuk bersungguh-sungguh ya mendapatkan ilmu tersebut bersungguh-sungguh mendapatkan warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh rahimakumullah. Meskipun uh, kisah ini pendek tapi syarat dengan pelajaran ya syarat dengan pelajaran kita bisa melihat bagaimana himmahnya semangatnya para sahabat bukan tertuju kepada uh, materi tapi semangatnya tertuju kepada ilmu dan tertuju kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat juga tidak mengabaikan uh, apa kewajibannya dalam mencari nafkah tidak mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak keluarga haknya pasangan hidup haknya anak-anaknya tidak tidak diabaikan terbukti beliau-beliau rajin bekerja uh, rajin untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala uh, melakukan uh, sunnah Nabi Muhammad SAW tapi beliau-beliau juga tidak pernah ketinggalan dalam mengejar yang namanya ilmu mengejar yang namanya majlis ilmu ta'lim Ikhwani rahimakumullah walaupun sedikit mudah-mudahan berkah dan manfaat ya sebelum saya tutup saya akhiri saya ingin menyampaikan pengumuman siapa ingin ikuti kajian online eksklusif ya online eksklusif dengan donasi sebesar Rp100.000 insyaallah hari Kamis jam 8 malam 20 WIB ya bersama saya dengan tema dari bumi ke langit ya dari bumi ke ke langit Uh, silakan daftar sekarang juga ke nomor WhatsApp 0811 2822 Ya, ke nomor WhatsApp 0811 2822 Kirim pesan ke sana dengan uh, kata kunci daftar kajian online eksklusif. Nanti akan ada balasan, insya, insya Allah. Uh, kuota terbatas daftarkan sekarang juga. Donasi satu rupiah akan kita gunakan untuk berbagai kepentingan majelis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkah manfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan uh, dan dalam penyampaian. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Jazakumullah khairan. Dan teruntuk semua yang menitipkan doa kepada saya dan juga saya titipkan doa untuk kalian semua. Mudah-mudahan semuanya, khususnya uh, yang lagi menyaksikan tayangan ini, semuanya diberi kesehatan dalam taat. Kebahagiaan, kenikmatan, kemudahan, usia panjang, dan segala hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak setelah semua itu, nanti setelah panjang, usia sepanjang, panjangnya kita meninggal dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.